Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Trenggalek. Sebelum menonton video ini, sebaiknya Anda makan dahulu. Bisa beli pentol, sempol, jajus atau sega goreng. Seperti kan pepatah dahulu mengatakan, Ramadan luwe, Ramadan luwe, madang luwe, madang Ramadan duwe, Ramadan duwe, Ramadan semawat. Nah, itu pepatah yang mengatakan, bukan saya. Pepatah TikTok maksudnya. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan. Di sini saya akan membahas sesuatu terkait dengan imunitas tubuh. Bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, Ramadan. Yang seperti tadi saya katakan, Ramadan luwe. Ternyata Ramadan itu banyak khasiatnya. Salah satunya memberi kita imunitas. Ramadan apa? Maksudnya ya sayur mayur yang mengandung gizi banyak, jus dan lain-lain. Secukupnya saja, jangan banyak-banyak. 3 kali sehari. Yang kedua, kita melakukan aktivitas atau olahraga jangan terlalu berat. Karena jika terlalu berat akan merusak daya tahan tubuh kita. Cukup olahraga aktivitas itu 30-45 menit saja. Jangan melebihi 1 jam. Itu tidak baik untuk kesehatan dan daya tahan tubuh kita. Yang ketiga, daya tahan tubuh atau imunitas bisa kita dapatkan dari energi cahaya matahari. Jam berapa? Itu katanya jam 6 sampai jam 9, ternyata salah. Semakin tinggi teknologi, semakin canggih, para peneliti itu selalu menemukan sesuatu yang baru. Nah, sekarang ini energi atau sinar matahari yang butuh kita itu sekitar pukul jam 10 sampai jam 11 selama 15 menit saja. Jangan lama-lama, nanti gosong. Apalagi yang jomblo-jomblo tambah gosong, gak payu-payu di mana mobilnya jenelam. Nah, 3 saja itu cara yang dapat kita dapatkan untuk daya tahan tubuh kita. Kalau belum jelas atau ada yang ditanyakan, bisa komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share lewat WA, Instagram, Facebook, tapi gak iso lewat YouTube. Yo, ada. Ya.